nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya MKT UMNO mengumumkan perkara yang sepatutnya mereka dah lama buat. MKT UMNO sepatutnya sudah lama buat benda ni. Hisham Jalil yang melawan bos akhirnya dipecat oleh MKT UMNO semalam. Perkara yang paling tak masuk akal tentang Hisham Jalil ni ialah kerana dia tak berani pun datang mesyuarat. Dia tidak pun berani untuk datang mesyuarat, cuma suka melalak, melolong di luar mesyuarat, bising-bising, bagi pendapat ini, bagi pendapat itu, suruh Zahid letak jawatan lah, bawa Zahid pergi berdebat lah. Lepas itu dia juga menyuruh supaya UMNO keluar daripada kerajaan lah, semualah. Tapi bila dia suruh diajak untuk pergi mesyuarat MKT, tidak pula berani. Sampai kemarin Zahid betul masuk angin, marah betul Zahid. Dia cabar Hisham Jalil untuk datang mesyuarat kalau berani, tapi tidak berani. Nampaknya kali ini tindakan yang dibuat oleh UMNO untuk memecat Hisham Jalil ini pada hemat saya kali ini adalah tepat sekali kerana mengelakkan daripada ada virus, ada daging yang busuk di dalam UMNO sendiri yang pasti berjangkit-jangkit. Dan adakah Hisham Jalil ini adalah seorang menjadi pembantu? Ini soalan. Adakah Hisham Jalil menjadi pembantu kepada Perikatan Nasional untuk memujuk MP-MP UMNO supaya sokong Perikatan Nasional? Wah, ini soalan yang paling cupu emas lah. Kenapa Hisham Jalil mau sangat UMNO masuk Perikatan Nasional? Ada apa dengan Perikatan Nasional? Sampai Hisham Jalil punya matematik pun gagal juga. Sampai Hisham Jalil punya matematik pun gagal juga, yaitu dia tidak sedar bahawa walaupun semua MP UMNO masuk Perikatan Nasional, Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim tetap tak akan tumbang. Anwar Ibrahim tak akan tumbang, malah UMNO tidak akan pun mendapat majoriti mudah bersama dengan PAS dan Bersatu Serta Gerakan di dalam Perikatan Nasional. Tidak akan mengubah apa-apa pun. Jadi yang ruginya adalah UMNO, sebab UMNO sekarang berada di kedudukan yang terbaik, berada dalam kerajaan. Tapi kalau ikut Perikatan Nasional, UMNO akan hilang segala-galanya. Sudahlah jadi pembangkang, tidak kuat lagi, berpecah belah lagi. Itu yang UMNO dapat kalau UMNO keluar daripada Perikatan Nasional, keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Jadi baguslah UMNO sudah pecat Hisham Jalil. Hisham Jalil dah tak ada apa-apa sekarang. Hisham Jalil tiada apa-apa.
Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dari dulu sampai sekarang masih lagi menjadi tanda tanya misteri. Sebenarnya Khairee Jamaluddin sekarang menyokong parti yang mana? Dan sudah banyak kali sebenarnya dari segala banyak pihak, banyak parti yang sudah mendedahkan bahawa kalau Khairee Jamaluddin nak masuk parti itu dialu-alukan, dan kalau Khairee Jamaluddin perlu masuk parti itu dia dialu-alukan sangat. Terutamanya saya masih ingat ketika DAP, ketika seorang bekas ahli parlimen DAP dipanggil oleh Khairee Jamaluddin di keluar sekejap KS di satu saluran yang dikendalikan oleh Khairee Jamaluddin sendiri. Khairee Jamaluddin tanya, kenapa dia patut masuk DAP? Kerana DAP terus menjawab dengan serta-merta pada waktu itu, bekas ahli parlimen DAP itu menjawab, kerana Khairee Jamaluddin boleh jadi calon Perdana Menteri untuk DAP. Ha, ini yang saya mau ulas ini tuan-tuan dan puan-puan. Pada pendapat saya, Khairee Jamaluddin baguslah masuk DAP daripada mana-mana parti. Antara dua saja yang sebenarnya saya nampak Khairee Jamaluddin sekarang ini sesuai dengan pembawaan dia, sesuai dengan perwatakannya, sesuai dengan cara dia berfikir, iaitu DAP atau PKR. Kedua-dua parti ini pada pendapat saya adalah amat bersesuaian. Lagi pula di dalam DAP dan PKR ada ramai yang berfikiran ke depan terbuka dan berfikiran secara kreatif, kritis dan sangat-sangat baguslah. Tidak pentingkan pangkat, tidak pentingkan kedudukan. Buktinya ialah Khairee Jamaluddin sampai sekarang dia belum lagi mau terima apa-apa gelaran Datuk kah, Datuk Seri kah, Tan Seri kah, tidak. Kerana pada Khairee Jamaluddin semua darjat ataupun gelaran itu tidak penting. Yang penting adalah untuk menjadi wakil rakyat yang berhikmat menjalankan tugas. Jadi saya fikir baguslah kalau Khairee Jamaluddin masuk DAP. Kerana ya betul apa yang dikatakan oleh bekas MP DAP itu betul sekali, yaitu kalau Khairee Jamaluddin masuk DAP, akhirnya DAP ada calon Perdana Menteri. Kerana calon Perdana Menteri ataupun orang yang boleh jadi Perdana Menteri mengikut Perlembagaan Negara Malaysia, selalunya, bukan selalunya, tapi dia mestilah beragama Islam. Okey, jadi kerana itu Khairee Jamaluddin kalau dia masuk DAP, betul-betul dia on time, betul-betul dia berada dalam masa yang tepat, dia boleh jadi Perdana Menteri. At least dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri untuk Malaysia. Jadi kalaulah dia masuk DAP, dia ada peluang untuk Anwar Ibrahim juga untuk melihat kepada dia punya skill, competence dia, kelayakan dia. Sebab pada pendapat saya, Khairee Jamaluddin amat-amat competence, amat-amat memiliki kebolehan, kemahiran, bakat untuk memimpin, bakat untuk berhikmat, bakat untuk memajukan negara Malaysia, bakat untuk melihat, pandang ke depan dengan baik. Jadi dia boleh dilantik oleh Anwar Ibrahim sebagai senator. Dan sekarang ini belum ada lagi mana-mana parti yang Khairee Jamaluddin betul-betul mau menyatakan dia mau masuk. Tapi harap-harap, saya terus terang sajalah, harap-harap Khairee Jamaluddin tidak masuk ke mana-mana parti di Perikatan Nasional. Kenapa? Cara Khairee Jamaluddin berfikir dengan cara Perikatan Nasional punya orang, kebanyakannya terutama pemimpinnya, tidak sama cara mereka berfikir. Jadi nanti akan ada konflik dalaman, susah juga. Okey, jadi pada saya, tidak tahulah pendapat orang masing-masing, tapi pendapat saya, baguslah Khairee Jamaluddin masuk DAP atau masuk PKR. Bagaimana pendapat anda? Kalau dia masuk itu mana-mana parti itu bagus. Bagus, dan kemungkinan besar dia boleh untuk dibangkitkan semula.
the giant within, the beast inside you akan boleh bangkit semula. Apapun, kita nantikan apa keputusan yang Khairi Jamaluddin akan buat. Kita jumpa lagi, bye-bye.